Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi kita di sesi Q&A pekan yang kedua dari Geosoftware Community. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab seperti pada sesi yang minggu kemarin. Jadi kita bisa langsung memulai jika misalkan Bapak Ibu ada yang ingin perlu ditanyakan atau ada masalah ketika melakukan latihan-latihan dari video yang diberikan. Sebelumnya kami ingin menyapa juga buat Bapak Ibu dan teman-teman yang nonton di YouTube. Selamat datang di sesi Q&A hari ini. Kita hari ini yang memandu adalah saya, kemudian nanti akan dibantu jawab oleh Mas Zayan, kemudian sistemnya kita boleh apa namanya kita boleh sis apa live langsung tanya secara langsung menggunakan speaker atau misalkan ada yang ingin ditampilkan di screen-nya boleh silakan, kemudian dilanjutkan dengan sesi yang diskusi chat di Zoom dan pertanyaan chatnya yang di YouTube. Ya, silakan Bapak Ibu atau dari Mas Zayan dulu, mungkin Mas ada yang perlu disampaikan tentang QGIS-nya, tentang ArcGIS-nya, maaf. Silakan. Oke. Kalau dari saya sih, mungkin kemarin ada juga yang nge-DM ke Telegram saya. Mungkin kita bisa bahas lagi di sini dari teman-teman yang nanya ke lewat DM. Bisa disampaikan di sini supaya nanti teman-teman juga nggak mengulangi pertanyaan yang sama. Jadi mungkin kita bisa bahas yang kemarin ditanyakan di sini. Monggo silakan dari Bapak Ibu yang kemarin bertanya di sini dan belum terjawab juga, mungkin bisa ditanya lagi di sini. Seperti itu. Oke, ya betul. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dari bertanya ingin apa namanya yang DM boleh langsung ditanyakan sekarang di sesi live ini. Oke, yang sekarang pertama berhubung sudah ada yang angkat tangannya Mas ya, jadi kita apa namanya kita yang angkat tangan dulu yang kita kita ini dahulukan. Silakan Mas Aditya Yoga dibuka speakernya. Silakan. Ya Mas, terima kasih Mas kesempatannya. Ini ya, saya sedang coba latihan 6 ArcGIS. Itu pada pilihan elevation surface itu kan dia diubah ya dari terrain 3 dimensi ke yang bawaan elevation itu. Cuma ketika diubah itu nggak mau muncul elevationnya. Kenapa ya Mas ya? Itu nggak munculnya karena apa? Nggak, datanya nggak bisa di-load atau datanya nggak ketemu itu gimana Mas? Datanya ada kebaca. Ketika di oke dia nggak respon gitu, nggak ada apa, nggak ada tulisan error atau apa gitu, nggak ada. Oke, udah dicoba di add elevation surface kemudian diarahkan ke filenya elevation tuh udah dicoba juga ya? Udah oke, coba ya. Download ulang datanya juga nggak ngaruh. Boleh di share mungkin itu errornya di mana, ditampilkan di screen-nya nanti saya bantu. Sebentar saya pakai handphone, jadi video aja mungkin ya? Oh iya, boleh video aja. Sebentar. Kelihatan nggak ya, Mas? Ada, tapi kurang jelas aja ini Mas, kurang gede tampilannya. Gimana ya caranya ya biar? Itu nggak bisa di gimana? Udah kebaca ya ini ya, elevation ya. Udah ada data elevation kan itu, coba itu di oke. Ini saya ya. Nah itu kan nambahin data elevationnya kan lewat sebagai apa ya source elevation source, bukan sebagai data tunggal yang jadiin data ditampilkan. Elevationnya emang dijadikan untuk model
Al Fashion, sehingga nambahinnya emang lewat yang itu at Al Fashion Shorts. Itu di Jepang juga masih error atau gimana, Pak? Masih dia nggak mau keluar. Oke, coba saya buka file saya. Oke, mungkin saya share screen punya saya. Boleh, Mas. Nah, kemarin kan ini udah kelihatan ya, Pak. Kemarin kan kita udah bikin apa ya? Untuk data yang menampilkan data tiga dimensi lewat view, kemudian convert ya. Jadi kalau misal nambahin revision di sini di ground terus klik kanan. Ini udah dicoba juga, Pak. Cuman dia adanya di sini di map 3 di map underscore 3D2 ini. Kalau ya, di bagian map sini data elevation-nya mungkin emang kemarin saya juga belum nyoba ngedit di sini, cuman untuk latihan kemarin kita butuhin data elevation-nya emang buat memodelkan data. Jadi kita nambahinnya dari sini. Udah dicoba belum ya, Pak? Gimana, Mas? Ini ada dua kan, Pak, map sama map 3D underscore map underscore 3D2. Nah, data elevation itu kita tambahkan di bagian sini, di bagian ground, kemudian add elevation source, sehingga data elevation ini di load sebagai data referensi untuk ketinggian gitu. Iya, saya tadi cobain juga gitu, Mas, sama sesuai yang di ini tutorial. Cuma kok nggak muncul dia ya? Nggak bisa muncul di tampilan mapnya sini. Iya, benar, Mas, nggak bisa muncul. Ulang lagi di bagian mana nanti yang nggak bisa munculnya kan ini tingkat elevation source. Nah, ini kan data elevation-nya ini sebenarnya dipindah dulu di folder di luar project. Oh, di luar ini. Jadi ini data elevation-nya dipindahkan dulu dari foldernya kemarin kan, kalau nggak salah namanya, kan saya juga lupa namanya. Intinya udah nggak di dalam folder project yang kemarin di download itu, jadi dia udah di luar folder gitu, Pak. Oh, dipindah dulu ya? Iya, kalau nggak bisa di add langsung, kita pindah dulu data elevation-nya ke folder di luar gitu. Udah dicoba juga, Pak, atau belum? Belum, kalau yang dipindah belum coba. Oke, mungkin nanti dicoba dulu, Pak, buat dipindahkan. Nah, untuk memindahkan, kemarin kalau misal ada yang punya masalah nggak bisa pindah juga, bisa. Nah, ini contohnya kita buka katalog tadi, view, kemudian di katalog view, tampil seperti ini. Jika di data latihan, kemudian kita cari data elevation-nya di raster data. Tadi di 3D, common data, raster data, elevation. Nah, di sini kita tinggal copy
data elevation, kemudian kita taruh di folder di luar folder project tadi. Katakanlah saya sembarang taruh di sini, ini juga saya bikin folder baru aja. Nah, kita taruh di sini. Tunggu sebentar, jadi dia biar sama seperti copy paste lewat folder juga, jadi dia agak loading cukup, mungkin menunggu. Oke, kalau misal ada error seperti ini, oke. Kita taruh di sini. Nah, jadi kita agak trial and error juga, di mana perlu meletakkan foldernya. Kalau kemarin sih selama saya nyoba di dua folder, mana copy paste di sini, itu berhasil. Jadi emang trial and error untuk copy paste ini, tapi saya belum menemukan kenapa kok dia bisa error juga. Tapi mungkin karena terlalu masuk ke dalam folder-folder, jadi dia ditaruh folder di luar, nggak terlalu jauh dari folder projectnya gitu, mungkin sih Pak, seperti itu. Oke. Masih ada yang perlu didiskusikan? Ya, gimana Mas? Dicoba dulu mungkin ya Mas. Yang copy saya juga belum coba, yang copy paste ini. Oke, mungkin perlu dicoba dulu. Iya. Ya. Oke Mas. Masih ada Mas Adit? Oke. Cukup. Ya, okay. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Baik Mas Zayan, ini ada lagi dari Mas Muhammad Sidik sudah angkat tangan, mungkin silakan Masnya langsung dibuka speakernya. Ya, selamat siang. Saya Adi Mas, ini saya pakai akun teman saya. Ah gitu ya, silakan. Tadi ganti namanya tadi. Ya, saya izin share screen boleh Mas? Ya Mas, jadi saya ingin menanyakan ini Mas tentang yang geopressing multiple ring buffer. Kemarin saya nyoba-nyoba, cuma di saya itu running-nya berhasil, cuma nggak muncul gitu Mas hasilnya. Saya cari di katalog maupun di create feature itu nggak ada apa hasil dari multi ring buffernya itu. Saya udah cari-cari. Kalau teman-teman yang di Telegram, saya lihat emang ada error di pas running-nya. Nah, kalau saya itu sama sekali nggak ada error, jadi berhasil, cuma hasilnya nggak muncul gitu, Mas. Mungkin saya tunjukin aja kali, Mas, ya. Ini misalnya, ini kan kemarin pakai contoh yang titik gempa itu. Saya coba distance-nya 1 dulu. Mungkin yang 6. Nah itu ketika saya run dibilangnya komplit, cuma nggak muncul ininya hasilnya, itu gimana ya? Ininya di output feature classnya tuh di mana ya? Di mana Mas? Di ini output feature classnya coba. Output feature classnya. Atasnya di output feature class ini di output enggak di parameter output feature class. Nah, di sebelah mana saya lupa muncul ini titik gempa. Multiple ring buffer. Suaranya mendem. Mas saya suaranya tenggelam. Halo, enggak kedengeran
Masih kurang, Mas. Coba ganti koneksi dulu bentar ya. Nah, okay. Udah bagus nih. Udah. Oke. Ini kan ada input feature sama output feature nih yang sebelah kiri di tab to processing. Nah, ini coba dilihat directory-nya. Coba diklik directory-nya. Ini ya. Oke. Kalau di geodatabase ini udah dicoba dilihat juga nggak ada, Pak? Apa gimana? Udah, jadi saya kan menyimpan di sini. Di directory-nya geophysical reservoir, terus geosc course, ArcGIS software, latihan data vector, terus di my project geodatabase itu, kalau di katalog kan berarti di sini, Mas, my project geodatabase ini. Ini pun udah saya refresh, nggak ada, nggak muncul. Directory lain yang ini deh. Coba di geodatabase lain. Oh, saya save di geodatabase lain ya. Coba. Ini cuma satu sih. Apa kalau di slide di geodatabase nggak bisa, Mas? Di sini coba di name-nya di sini aja di kita bikin ekstensi .shp coba di sini. Dinamain buffer.shp di luar. Oh. Dinamain buffer.shp gitu ya, Mas? Terus coba di run. Halo. Tambah satu lagi Mas ininya. Distance-nya. Distance-nya multiple ring juga kan itu. Oh iya. Ditambah satu. Coba tambah. Nah, enggak muncul. Tetap enggak muncul. Enggak muncul juga ya? Bentar. Terus saya juga waktu itu udah pernah nyoba sih kayak buat project baru, tetap nggak mau muncul ya. Tetap nggak mau muncul. Posisinya di mana Mas ini sekarang? Apakah mungkin dia di belakang layar? Nah iya, coba dibuka di ininya. Konten. Tab yang kontennya. Tapi di database juga nggak ada tadi ya? Nggak ada sih Mas. Udah gak saya nyari di ya? Konten, nggak ada. Di katalog juga nggak ada. Oke. Ya udah. Kemarin saya bingung di situ, kenapa nggak muncul? Kalau buffer biasa bisa ya Pak, buffer biasa yang bisa. Bukan multiple ring, bisa ngelot, bisa keluar ya? Keluar. Waktu itu udah saya coba ini buffer biasa keluar, tapi yang multiple ring dia nggak mau keluar. Pak di environment-nya, environment. Environment. Ini belum saya otak-atik sih, cuma nggak tahu. Karena kalau di tutorialnya nggak ada. Kesini. Iya. Iya. Yeah. Sebenarnya biasanya langsung bisa gini sih Pak. Oke. Atau gimana ya? Apa ada settingannya ya? Kalau soalnya karena kan saya waktu kemarin itu, jadi pas install ArcGIS-nya itu nggak di C, installnya di data. Karena saya udah apa sedikit memorinya lebih kecil, jadi ArcGIS ini gede, jadi takutnya nanti performa laptop saya jadi berkurang, makanya saya pindahin ke data E gitu. Apa itu ada pengaruh ya? Pindahinnya diinstal di directory E langsung atau di copy paste gitu, Pak? Copy paste. Jadi pertama keinstal di C, terus saya pindahin. Nah, itu ngaruh nggak ya? Itu Pak, kadang kalau kita cut terus kita paste itu ada beberapa folder yang hidden folder. Itu mungkin nggak ikut ke copy, jadi baiknya emang diinstalnya langsung di directory E gitu, Pak. Oh, berarti saya lebih baik install ulang, tapi nanti pas di installernya saya tentuin directory-nya gitu ya, Mas?
Ya benar gitu Pak, langsung gitu coba. Oh, oke deh, nanti coba saya install ulang kalau begitu ya. Tapi kalau install ulang itu nggak masalah kan ya sama lisensinya ya? Nggak masalah, ini kan pakai akun artis online juga kan nggak masalah Pak. Tinggal login lagi ntar ke ini akunnya Oke, Bapak tadi. Ntar saya, begitu saya coba. Terus boleh nanya satu lagi nggak, Mas? Ya boleh boleh silakan Pak. Ini cuma ini sih saya. Jadi kan saya tadi nyoba yang buat band aritmetik untuk multispektral gitu Mas. Terus mau nge-remap. Nah hasil remap saya tuh kayak kurang apa ya, kurang memuaskan lah. Itu boleh tahu cara nentuin itunya nggak Mas? Kayak ininya, yang listnya ini biar dapat hasil yang memuaskan gitu. Ada apa nasihat-nasihat gitu Mas? Yang mana? Band minimum. Jadi minimum maksimumnya itu kan kalau di tutorial dibilang melihat nilai dari yang kita mau remap itu nilai value-nya. Nah saya coba pakai jarak-jarak yang udah tertentu, misalnya kan kalau ini minus 1,3 ke 1,3 itu saya dijarakin per 7 per 0,7 gitu. Jadi dia hasilnya cuma putih hitam dong, nggak kelihatan ada kayak counter map-nya gitu sih. Kalau yang itu kelihatan bagus gitu. Coba lihat hasilnya, Pak. Saya coba misal tadi tuh saya begini. Minus 1,4 terus minus 0,7 terus minus 0,7 saya nyoba kayak gini. Hasilnya gini. Apa karena datanya dia yang ada yang tadi di sisi yang kosong itu juga terpengaruh juga ya? Saya juga bisa di simbologi sih Pak, coba di klik kanan simbologi. Yang coba kita lihat di simbologinya, simbologi. Ini di coba di discrete. Discrete saya pilih classify. Nah, ya classify atau discrete, coba classify aja. Classify. Nah, gini. Ya kayak cuma dua warna gitu jadi. Oh, ya jadi ya memang ada data yang menumpuk. Ini yang mungkin ada data yang menumpuk di satu nilai gitu ya Pak. Oke. Per value 1 sampai 4. Oh, jadi tadi nilainya dari 1 sampai 4, enggak dari 1 sampai tadi kan Bapak mau masukinnya dari nilai minus 1 koma sampai 1,4 ya Pak? Iya betul. Oh ininya ya diganti ya berarti ya? Oke, oke. Enggak, ini kayaknya emang ada yang ini sih. Apa karena ya, jadi, yang data rasional kan ada, ya dia ada yang bagian kosong itu kan mungkin apa pengaruh dari situ ya? Mungkin. Cuman tadi kan datanya bahkan awalnya minus 1. Terus datanya yang minus 1 nggak masuk ke remap-nya. Bentar. Seperti tadi untuk masukin data di remap-nya kayaknya Pak yang ini perlu di ini nilai yang minimumnya. Yang pas raster function remap itu ya minimum maksimumnya itu. Nah itu ya, mungkin kalau misalnya nasihat dari masa bagusnya gimana ya tuh? Kita nentuin minimum dan maksimum itu. Oke, coba. Ah, sebentar tadi outputnya belum diganti ya? Outputnya 1 2 3 4 sebetulnya. Oh, sudah ya, saya enggak ya. Oke. Okay. Kalau diganti ke discrete hasilnya gimana? Kalau simbologinya tadi. Simbologi ini ya udah ini discrete juga ini ya Pak. Tadi classify. Cuma abu-abu. Oh iya ya. Atau Pak, saya coba data lain deh, mungkin karena itu ada yang data kosong sih tadi.
Saya kan nyobanya soalnya pakai multispektral tadi pas di tutorialnya. Coba saya pakai data ini kali ya, Mas ya. Saya coba dulu. Itu apa ya tadi? Namanya. Saya kadang suka bingung nih penentuan minimum maksimumnya yang baik yang seperti apa. Sama. Itu sih Mas, saya masih bingung. Halo? Halo? Ya, ya Mas. Ya. Ya saya masih bingung yang remap itu hasilnya cuma hitam putih aja sih. Oh, masih ini soalnya kelasnya cuma 1 sampai 4. Mungkin tadi yang di remap tadi yang bagian outputnya tadi kayaknya Pak salah input nilai deh. Yang ininya ya, yang di sininya itu ya, ya tadi kan oh, minimum maksimum terus outputnya ini kan tadi bawa 1, 2, 3, 4. Yeah. Nah ini outputnya dikasih nilai yang bapak ini yang mau bapak bikin tadi itu. Oh, tahunya dari mana itu? Jadi remap itu kan minimumnya katakanlah range range min tadi berapa ya? -1,3 sampai -7 itu outputnya dalam satu range data misalkan. 0,7 karena ini datanya di tadi yang data value-nya ini nah, data 1 sampai 4 ini keluarnya karena outputnya Pak tadi ngasih nilainya 1 sampai 4 tadi Pak. Oh ya saya ngerti, berarti maksudnya output untuk nilainya itu mungkin diatur lagi ya, berarti ya jangan 1 2 3 4 kali ya. Iya, lebih dibuat siapa? Berarti lebih dibuat dinamis gitu ya. Misal kayak 0, sekian atau 1, sekian gitu ya Mas ya? Iya. Disesuaikan sama nilainya yang ada di sini sih Pak, lebih ke situ. Oke, saya ngerti. Oke, nanti saya coba. Makasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Ya, makasih Mas. Ya. Baik, Mas Zayan, yang tadi Mas Aditya masih belum berhasil. Kira-kira masih ada ini nggak Mas ya? Masih ada saran lain nggak? Tadi errornya yang muncul sama kayak punya saya tadi juga ya? Bagaimana? Yang elevationnya nggak muncul itu? Ngopi apa hasil nggak bisa dikopi gara-gara hasilnya seperti punya saya tadi atau gimana? Mungkin Mas Aditya bisa ini di share. Mas Aditya ini. bisa ini bisa dibuka speakernya lagi? Atau enggak? Sebentar deh, saya coba masuk dari laptop aja jadi biar bisa share screen ya. Saya lift dulu ya. Boleh. Silakan Mas. Bentar ya. Baik Mas, sambil menunggu kita lanjut lagi di kolom chat Zoom. Di sini ada Bapak Ahmad Taufik. Kondisinya sama ya Pak ya? Kalau Pak Ahmad Taufik sudah berhasil juga Pak, belum? Halo ya. Ya Pak. Belum Mas. Ini... Mungkin saya share screen saja ya ininya supaya bisa boleh silakan
Ya, kelihatan, Mas? Ya, kelihatan. Ya, ini sama tadi kondisinya dengan Mas Aditya sebenarnya. Untuk di latihan 6 untuk visualisasi 3 at elevation-nya. Jadi kan kalau halo. Kalau kita at elevation ya di sini untuk terus masukkan data elevation-nya itu tidak muncul, tidak berubah tampilannya. Ini dia tidak berubah. Dan di sini di kontennya itu memang ada peringatan sebenarnya di situ sih untuk sepertinya layer elevation-nya itu tidak bisa terbuka. Saya coba input data kembali itu tetap saja. Oke. Itu Pak, sama kayak tadi dicoba mungkin data elevation-nya kan tadi di dalam project ya. Itu di copy ya. Terus kemudian dipindah di luar folder project. Mungkin di directory D di luar gitu mungkin dicoba. Saya coba ya. Ya. Lihat katalog, Pak. Katalog, coba lihat katalog view. Katalog view. Inilah dia. Terus simpannya di mana ya? Di folder. Oh ya. Nah, itu tiket. Nah. Oke, raster data, copy, klik kanan, copy, oke, di luar. Nah, di, bukan, ya boleh. Di nah, sini di, saja ya. Mungkin, ya, di, oke. Nah, di paste di situ mungkin. Oke. Oke, bentar. Oke, di paste di luar mungkin, Pak. Oke, back. Oke. Paste di situ aja, paste di situ. Tidak bisa. Mas, oh, iya. Di folder 6 visualisasi.inlight 3D dan lighting yang atasnya. Coba di paste di situ. Iya, Pak. Saja. Oke. Error ya. Under motion dynamic offset. Oke, coba tadi soalnya saya juga mengalami error kayak gini, cuman saya coba copy di folder lain sampai bisa. Kalau boleh tahu file project-nya ini di directory mana ya, Pak? Di directory C atau D atau di mana gitu, Pak? Di data D. Oke, di data D. Oke, coba di copy di directory mungkin data tapi kalau, di gimana? Kalau data itu kan dari apa file package ya, itu tersimpannya di directory C yang ini di file package di apa di bawaan argisnya di situ di data ini. Terus saya pindahkan ke data D, di sini itu tidak bisa. Oh, oke, okay. Coba di copy di sesama C, Pak, di sebelahnya file project-nya itu, folder project-nya. Yang di bagian mananya, Pak? Di bagian tadi itu directory C yang apa ya? Di dekat file project-nya yang 3D design layouting. Coba, tadi saya juga mengalami error seperti itu, cuman saya coba copy di folder yang mungkin bisa di copy gitu aja sih, Pak. Jadi emang ini trial dan error, saya juga belum menemukan dengan pasti kenapa ini dapat error kayak gitu, cuman coba ditaruh di folder-folder yang mungkin terjangkau gitu. Bukan karena ininya ya, apa di ini kan tidak terbaca sebenarnya di data elevation-nya ini. Di sini di kontennya. Oh, sama punya saya juga kayak gitu sih, Pak. Jadi coba diklik dua kali ini. Nah, itu diarahin ke situ, itu juga nggak bisa kan yang ini.
Ini nggak bisa juga. Ini nggak bisa juga ya. Coba diklik. Tetap tidak bisa. Nah, punya saya juga seperti ini, Pak. Jadi emang errornya karena mungkin dia tidak bisa membaca di directory yang dalam project. Jadi solusinya emang harus dipindah di folder di luar project. Jadi emang harus di copy paste seperti tadi itu. Kalau contoh punya saya. Jadi emang dicoba sampai menemukan folder yang bisa di-copy, yang bisa dijadikan tempat untuk dia, apa ya, tempat dia untuk bisa menempati folder itu. Bentar, kalau punya saya mungkin saya contohkan punya saya. Tapi manual ke luar aja, Mas. Jangan dari sistem. Gimana? Di Explorer baru copy aja, jangan dari software-nya yang di copy. Oh, mungkin bisa dicoba kalau bisa sih, Pak. Soalnya ini filenya di dalam project, Pak. Kalau enggak, coba ini, Pak. Coba datanya di katalog itu, di klik kanan. Bapak aksesnya dari sini, Pak. Ini di folder project-nya dibuka, folder project-nya ini dibuka, diarahin ke data elevasi. Ya, yang ini. Oh, dibuka. Iya. Yeah. Master data itu klik kanan. Add to map underscore 2D atau 3D. Oke. Oh, unsupported data table version. Sama katanya kayak gitu tuh munculnya. Oh, mungkin ini aja sih, Pak. Kalau enggak saya kirimkan data elevasi saya aja ya, Pak. Coba deh, Bro. Soalnya boleh. Soalnya ini sudah bisa. Saya download sekira data ini ya yang dari ArcGIS Online-nya yang bermasalah. Saya download ulang sampai 3-4 kali itu tetap saja sama saja tidak iya. Pak, ini ada tanda seru dan tidak bisa di-add. Pak Ahmad. Ya. Ini enggak dari file download itu kan kalau ArcGIS kan dia otomatis otomatis buat ini ya dia bikin folder sendiri. Dari situ dipindah-pindah enggak dari awal nge-save-nya itu? Dia langsung ini apa terdownload masuk ke download dan itu kan file map package ya ininya. Dia di map package begitu. Ya karena takutnya dia dari source-nya itu nggak kebaca. Soalnya kan kalau saya pindah lagi ke folder berbeda. Takutnya kalau sama berarti kan masalahnya mungkin di situ. Saya coba dua kali. Yang pertama saya coba pindahkan ke folder ke directory D. Mm-hmm. Itu seperti itu. Kemudian saya coba yang kedua kali. Langsung saya buka ke file directory C-nya yang di-download. Itu sama saja, Mas. Sama saja kasusnya. Iya, saya juga belum ketemu ini. Saya kasih filenya aja mungkin. Boleh. Karena kalau yang di directory apa C itu yang di tempat folder datanya itu extensionnya kan TIFF ya. Apa data elevasi ini itu tidak ada extensi TIFF di situ. Iya, makanya enggak ada elevation TIFF-nya nih. Coba saya kirimkan dalam bentuk zip. Boleh. Coba dibuka. Oke, sambil menunggu ya Mas ya, kita sambil tunggu dikirimkan Mas Zayan, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Iya. Siap. Ya, nah, sambil dikirimkan. Baik, sekarang sudah ada yang angkat tangan juga dari Pak Ahmad Taufik. Pak Ahmad Taufiknya yang tadi
Pak Ahmad Taufik Darmawan ya sekarang. Silakan Pak Ahmad Taufik Darmawan. Mungkin ada yang ingin langsung disampaikan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, Mas. Kan kalau misalkan apa namanya? Dari ArcGIS itu kan bisa input data kayak Excel gitu kan, kayak misalnya data jumlah kependudukan kayak gitu. Nah, itu tuh bisa enggak sih kayak kita tuh melakukan suatu taksiran atau perkiraan berapa tahun ke depan gitu jumlah penduduknya meningkat berdasarkan statistik atau tren gitu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Mas Zayan. Maaf, tadi baru ini apa? Baru ngopi datanya ini gimana? Bisa diulang? Ini. Jadi apakah bisa kita memprediksi nilai ke depan? Jadi sekarang kita punya nilai dalam bentuk Excel misalnya, masukkan ke ArcGIS, kemudian contohnya misalkan jumlah penduduk, terus kita prediksi kira-kira untuk 5 tahun ke depan berapa banyak orangnya pakai ArcGIS. Untuk prediksi ya, berarti ini mungkin kalau di ArcGIS saya belum nyoba, tapi ini kayaknya lebih ke arah machine learning. Kalau datanya data spasial, kita bisa prediksi ini di ArcGIS karena dia punya XY, XC-nya. Kalau dalam bentuk Excel, statistik, kemudian dimasukkan langsung ke ArcGIS, itu setahu saya belum bisa. Jadi di ArcGIS ini khusus untuk misal prediksi luas lahan, itu bisa untuk kedepannya luas lahan yang bertambah berapa. Kalau untuk jumlah penduduk, setahu saya sih belum bisa sih, Pak. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah mencoba. Berarti kalau misalkan pure Excel gitu tuh harus dirubah ke data spasial dulu mungkin ya, Mas? Iya, mungkin setahu saya juga harus dirubah ke data spasial untuk prediksi. Jadi punya data historis, misal tahun A berapa, tahun B berapa, tahun C berapa, kemudian tahun selanjutnya itu bisa diprediksi. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Taufik Pak Taufik Fuad Darmawan. Berikutnya kita ke kolom chat. Di sini ada Bapak Antoni Masril. Tidak bisa membuka ArcGIS Pro-nya, malah masuk ke lisensi lagi. Apa harus install ulang? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Kan tidak bisa masuk ke lisensi itu seperti apa? Oh iya. Ya mungkin Pak Antoni nanti bisa menambahkan lagi, Pak, apakah lisensinya di pada saat kita mau login atau ketika mendownload dan bagaimana, atau bisa langsung via ini Pak, speaker. Oke, Pak Masril, Pak Antoni. Ya, sambil menunggu. Baik, kita ke kolom yang di YouTube. Di sini ada Pak Arul Imam, bisa dibuatkan tutorial singkat untuk diaplikasikan dalam bentuk WebGIS atau aplikasi tersendiri. Ini mungkin nanti Pak kedepannya akan kami agendakan. Jadi untuk materinya saat ini sudah berakhir, tapi tetap akan berlanjut. Jadi untuk 8 materi terakhir hanya untuk sesi yang formalnya, nanti akan ada beberapa materi-materi tambahan yang jadwalnya tidak ditentukan atau jadwalnya variatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak Arul. Sekarang kita ke Zoom lagi. Yang angkat tangan di sini ada Pak Ashari Bagus. Silakan, Pak Ashari. Iya, Mas Hafid. Sebelumnya ini saya kirim data elevasinya ke Telegramnya Mas Hafid karena saya nggak bisa ngirim ke grup ini sepertinya. Oh iya, ini iya. Silakan, dari Telegramnya Mas Hafid. Oke. Ya, Pak Sari, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Hafiz, Mas Zayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini ada sedikit problem di video 7. Pertama, saya sudah coba yang integrasi ArcGIS Pro ke portal. Saya ada masalah di saat webmap-nya. Kalau mohon izin, kalau boleh saya share screen ya.
Ya, silakan Pak, silakan. Silakan, Pak. Sebentar. Nah, seperti yang terlihat di video ini kan tanda silangnya tidak ada, tapi ada tanda warningnya 6. Nah, dari semalam saya sudah otak-atik ini, ada masalah di service layer dengan karena project yang berbeda. Sebelumnya di web layernya kemarin sudah berhasil saya masuk, saya analyze, saya share, kemudian saya sudah juga buat folder untuk share-nya. Dan masalahnya ini ada di webpage-nya ini, Mas. Jadi kalau boleh tahu apakah ada step yang salah atau bagaimana ini? Oke, ini kalau dilihat dari warning-nya ini dia punya proyeksi yang berbeda. Mungkin kalau sepengetahuan saya untuk web map ini dia punya sistem koordinat tersendiri. Jadi yang pertama mungkin bisa dicek di semua proyeksinya ini udah sama apa belum. Jadi soalnya kalau di web map ini dia sistem proyeksinya seragam satu proyeksi aja. Berarti saya harus cek ininya dulu ya, koordinat sistemnya ya. Jadi harusnya semua data harus sama sistem koordinatnya. Tapi lebih biar aman sih ke WGS84. Kalau enggak tuh sebentar. Saya lihat. Saya sambil buka ininya dulu ya, Mas. Source-nya dulu ya. Ya, Ini benar, ini di sini sudah benar sih WGS1984. Ya. Iya. Terus. Oh, coba pakai yang ini WGS1984 web Mercator. Saya kirim di yang sudah Mercator ya. Saya kirim di. Nah. Kalau defaultnya untuk web map sepertinya pakainya web Mercator ini sih. Kalau emang WGS84 udah semuanya WGS84 tapi nggak bisa dipindah ke Mercator. Saya gantinya ke general berarti. Biasanya kan ada apanya ini kalau itu kan ketika muncul kan pas kalau misalkan sistem koordinatnya belum ditentukan. Nah, ini kalau misalkan sudah tersetting seperti ini, saya gantinya dari caranya bagaimana ini, Mas? Apa ke set langsung ya? Oke, coba. Oh iya juga sih. Soalnya ini kan biasanya kan muncul apa kalau misalkan dia enggak koordinat sistemnya ini enggak ada masalah, misalkan tidak terdetek di sebelah kanan itu kan ada gambar globe yang bisa saya pilih gitu. Nah, ini kan sudah terset begini. Kemudian seperti yang saya enggak tahu yang jalan kota Bandung ini ada masalah enggak. Kayaknya sih enggak ada masalah juga. Nah. Ini juga sama sudah. Sama ya. WGS1984. Kita sebaran. Oke. APS. Coba diklik yang warningnya ini, Pak. Yang silang ya? Yang silangnya ini di bagian titik 3 ini. Kok nggak ada ya? Diklik dua kali coba. Klik dua kali di sini. Klik dua di layernya. Ke yang bawahnya coba yang bawahnya. Klik dua kali. Yang atas, paling atas. Coba di-analyze. Saya analyze ulang ya. Oh, di-analyze ulang. Salahnya berarti saya cuma klik itu doang berarti. Iya, saya cuma tapi, klik silangnya aja ya. Tapi itu proyeksinya kadang kan harus satu proyeksi cuman bisa diklik ulang berarti ya gitu sih solving problemnya salah satunya seperti itu. Oh gitu. Saya pikir itu ada beda soalnya apa? Saya takutnya ketika web layernya terisi formatnya seperti ini ketika di web layer takutnya ada beda pengisian sama web layer jadinya dia nggak nyangkut gitu loh istilahnya. Biasanya kalau muncul silang seperti itu, saya tinggal klik ininya ya, Mas. Klik. Iya, coba diklik itunya. Terus kemudian dicek koordinat sistemnya lagi, udah sama semua seragam apa belum? Kalau emang ada yang nggak seragam itu kita benerin. Kalau udah seragam semua ya. Oke. Ya udah berarti. Berarti cuman saya berarti kalau sudah oke, silang tadi itu harus saya klik supaya dia jadi checklist gitu ya? Mungkin gitu. Oh gitu.
Baik-baik, ya. Berarti sebenarnya itu cuman miss di analyze-nya saja ya, Mas ya? Mungkin nggak cuma sih. Jadi kayak mungkin ada yang belum bisa kebaca sama Arsis Pro-nya ini ketika dia mau upload di web map-nya. Terus kita harus manual cek, ngeceknya kayak manual seperti di klik baru dicek sendiri gitu. Oh sendiri. Gitu. Jadi seperti kita checklist sendiri gitu ya? Juga checklist sendiri gitu, Pak. Baik, terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Sama-sama Pak Asari. Ya, terima kasih Pak Asari. Baik, kita lanjut lagi di pertanyaan di Zoom. Di sini ada Ibu Bapak Wirma ini install PC di kantor. Ah, sudah tadi Pak ya. Tadi sudah di ini dikirim link-nya. Ke ini Bapak Noval Rifki, lisensi ArcGIS ini berakhir sampai kapan ya? Kalau lisensi lernya sudah selesai, berarti ArcGIS Pro-nya nggak bisa dibuka lagi selain beli license? Okay. Mungkin berakhirnya kemarin dapat notifikasi sampai 31 Desember ya Pak. Untuk kedepannya sih kayaknya menunggu pemberitahuan dari pihak SU-nya apakah diperpanjang atau tidak. Namun kalau untuk ArcGIS, akun ArcGIS online ini sepengalaman saya sih bisa dipakai, cuman mungkin ada beberapa ekstensi yang mati, cuman nggak tahu, coba ditunggu aja sampai akhir Desember ini sama dilihat dari S3-nya sendiri gimana kebijakannya. Biasanya sih mati beberapa ekstensi kadang, tapi akun ArcGIS online-nya masih bisa dipakai. Seperti itu ya, kita tunggu sampai akhir Desember ya, semoga masih diperpanjang sesuai dengan lisensi yang ada di itunya, di halaman lisensinya. Terima kasih Pak Noval. Berikutnya pertanyaan dari ini Zoom yang live, Pak Zainul Azhar, silakan Pak dibuka speakernya. Terima kasih Om. Iya, sama-sama Pak. Ya mungkin di tanya. YouTube-nya di ini Pak, di nonaktifkan dulu biar tidak apa namanya double-double suaranya. Gimana Mas? Oke okay, sudah. Bisa di-share screen. Pak silakan. Di ini di akun Zainul. Soalnya saya pakai HP soalnya. Oh iya silakan. Oh, yang di HP-nya mungkin di ini Pak, di nonaktifkan dulu suaranya biar. Oke. Okay. Oke, Pak, udah muncul. Pak, suaranya mau hilang lagi. Yeah. Sorry. Oke. Di unmute, Pak. Masih belum, Pak Zainul. Masih ini suara ininya. Ini kayaknya ke mute sama sudah. Ya. Ya. Halo Mas. Ya, ya Pak. Yang ini Mas yang terkait grid yang saya share ini. Itu kok gridnya miring ya Mas? Oh iya. Sebentar. Iya, saya juga baru melihat kok bisa miring ya. Oke, sebentar. Coba ke map 2 dimensinya, Pak. Ini yang map 2 dimensi kan ini, Pak? Iya. Map 2 di... Oke. Kan saya sudah bikin bookmark-nya berulang-ulang, tetap begitu, Mas. Tetap miring gitu ya, Pak? Iya, tetap miring. Oke, mungkin di arah... Kalau yang 3D... Oh, mungkin yang di 3D aja, Pak. Yang map underscore 3D, coba. Map underscore 3D. Nah, itu diklik bagian atas putarannya.
Saya sudah utarakan juga ini. Sudah. Sebentar. Iya. Diklik arah panahnya, ada arah panah nggak Pak di situ, Pak? Ya. Arah panah. Nah ini diklik arah panahnya yang ini, Pak. Yang bawah ini, yang lingkaran itu, yang atasnya, atasnya. Diklik coba. Diklik yang biru-birunya, arah panah biru. Yang ini, Mas. Nah, yang gambar arah panah. Nah, ini langsung klik. Yang mana ya? Yang gambar arah panahnya ini, Pak, biar dia kembali itunya. Arah panah ini, segitiga. Gambar icon segitiganya. Ini? Atasnya, atasnya. Ini. Nah, warna atasnya warna biru, nah, itu tuh. Klik. Coba. Udah ya, enggak, itu ya. Oke, coba kembali ke layoutnya. Yes, saya juga baru menemukan kesini seperti ini. Oke. Coba diklik ininya, gambar layoutnya ini, Pak. Yang itu map. Yang. Ah, itu yang itu. Oke. Coba diulangin lagi bikin grid-nya coba, Pak. Di uncheck grid-nya. Mana? Bikin mana ya? Nah, grid-nya bikin grid baru aja, Pak, coba, Pak. Saya remove saja dulu. Iya. Yeah. Soalnya saya juga baru sekali ini lihat grid yang masih, Mas. Oh iya. Yeah. Okay. Sebentar. Kayaknya atau map-nya yang map 2D ini bisa diputar. Sebentar, saya coba di tempat saya juga. Ini, Mas. Ya, nah ini mungkin dia petanya gimana ya? Bisa muter sendiri gitu kan? Cuman saya juga baru ngalamin sih kayak gini. Atau dipending dulu, Mas. Ya, mungkin dipending. Mas Adit mungkin tahu, Mas, ini, Mas, kok dia bisa grid-nya miring, soalnya saya juga baru ngalamin ini sih. Iya, biasanya sih dari sistem koordinatnya ya, tapi kayaknya ini ya. Udah WGS84, ini udah oke okay juga. Sih soalnya. Mungkin tadi ada Mas Yosi Andika mungkin bisa bantu apa namanya? Bisa bantu jawab. Silakan Mas, mungkin bisa ditambahkan. Mungkin bisa dicek yang di 2D-nya. Di map 2D. Yang di bawah itu ada node ke kiri, 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 kiri. Nah, itu. Nah, itu ada yang digeser enggak? Kadang di situ agak miring. Belum diklik di sini sih, Mas. Atau dihilangkan kliknya, coba. Yang ini. Iya. Kembali ke layout ya. Iya. Oh, tetap ya. Coba hapus dulu, Mas. Asia. Itu soalnya arah utaranya agak miring sedikit itu. Kayaknya seperti cuman mau diluruskan itu gimana ya? Halo. Halo. Ya, ya.
ini sambil dicari mas. Siap. Ya, mungkin kita bisa skip dulu, kita sambil cari juga kenapa dia bisa miring. Kemungkinan besar sih dari WGS ininya, CRS-nya. Cuman kalau dilihat CRS-nya sudah oke. Kemudian yang kedua tadi dari Mas Gio sih, betul di situ ada pilihan north-nya. Itu ada north utara sebenarnya dan utara magnetik. Nah, biasanya dia ngikut itu. Cuman ini sudah dicek centang dan tidak dicentang, hasilnya sama juga ya. Nah, ini kita masih mau cari ini lagi, cari jawaban lainnya lagi. Mungkin nanti akan diupload di apa namanya di grup. Oh, ini ada tambahan dari Pak Burta. Ini katanya coba ke map frame, display option terus ganti rotation-nya. Nah, bisa dicoba dulu. Di map frame-nya di mana? Di layout map, atau di layout ya, di layout kayaknya. Di layout kemudian di map frame yang di atas map frame ya, display option ganti ke rotation. Mungkin Pak Burta bisa ini Pak bantu diarahkan Pak. Oke, diklik dulu map 2D-nya. Map 2D-nya kemudian oh, yang di layout katanya Mas. Yang di layout terus yang map 2D-nya yang apa namanya yang di sebelah kiri yang di konten di layout. Kemudian map 2D yang di bawah yang sebelah kiri. Ya. Kemudian di display option. Itu di mungkin Pak Burta bisa bantu ini Pak via speaker Pak biar bisa ini bisa kedengaran ininya. Halo. Ya. Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak, ya. Coba itu map 2D-nya di klik kanan. Properties. Nah, itu yang display option di bawah map frame. Nomor 2. Yang di bawah tulisan map frame yang di atas. Nah, ya itu. Rotasinya ganti jadi 0 derajat. Di bawah, Pak. Di bawah. Di bawah. Extension. Ya. Herman. Udah coba. Di enter. Enter aja. Ah, betul. Ya, terima kasih Pak Bruta. Terima kasih Om. Terima kasih, Mas. Jarang-jarang ini, apa, jarang-jarang terjadi ini soalnya. Ya, terima kasih Pak Bruta. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas, okay. Makasih Om. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya via apa namanya pertanyaan dari chatnya. Di sini ada sebentar, bapaknya Mas Aditya sudah. Ya Mas, saya mau menyampaikan berita baik, udah bisa. Oke. Makasih Mas, makasih Pak Ahmad, makasih Mas Zayan. Siap. Oke, kita ke dulu. Oke, lanjut. Silakan Bapak kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung. Di sini sepertinya untuk yang di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi kayaknya. Ini ya, sepertinya sudah tidak ada di kolom chat. Kalau di ini disilakan kalau misalkan ada bertanya lagi. Pak Zainul mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Cukup Mas, makasih banyak. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand atau bertanya via grup chat juga boleh. Kita masih ada waktunya masih panjang ini kalau misalkan apa? Masih luang waktunya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Nah ini dari Bapak Arif Rahmadi.
cara atur grid atau jarak antar grid itu gimana ya? Ya, Mas Sayan, silakan. Halo Mas Sayan, silakan. Ini ada dari Pak Arif Rahmadi. Atur interval grid sama jarak antar gridnya atau antar atau jarak antar gridnya itu gimana ya? Sebentar, Mas Sayan sepertinya sedang bermasalah dengan internetnya. Kita tunggu sebentar ya Pak ya. Oke, internetnya sedang tidak stabil. Kita tunggu beberapa saat dulu. Atau mungkin ada teman-teman atau Bapak-Ibu yang bisa bantu cara mengatur interval grid-nya di ArcGIS Pro itu seperti gimana ya? Atau Pak Burta mungkin tadi Pak bisa ditambahkan, Pak? Nah, Pak Mas Sayan sudah aktif lagi juga kayaknya. Ya, silakan Mas Sayan. Halo, ya, halo. Ya. Mana yang terakhir tadi saya mana? Itu cara mengatur interval grid atau jarak antar grid, Mas. Oke. Ini untuk cara mengatur grid yang untuk layoutingan, Mas. Ya, betul. Ya. Oke. Untuk mengatur gridnya ini bisa di klik kanan di bagian gridnya diklik bagian black horizontal level critical contohnya misal itu. Sebentar Mas, ininya suaranya agak putus. Kanan akan muncul format map grid. Ini sorry belum bisa share screen. Ada format map grid sebelah kanan. Nah, itu untuk intervalnya itu kan nanti automatically adjust. Itu diuncheck. Dash. Ya. Oke. Okay. Nah, itu di bagian sebelah kanan. Nah, ini mungkin aku bakal share screen. Ini udah Kayaknya. Oke. Oke, ini saya share screen. Oke, muncul Mas. Muncul. Nah, di sini ada contohnya black horizontal label radical sebelah kanannya. Mas, halamannya beda. Black horizontal label, kemudian ini ada interval. Interval ini uncheck dulu. Kemudian ke... Oke, aku ulang. Oke, udah ya? Masih... Oke. Nah, ini... Oke. Contohnya di sini ada automatically adjust tadi by defaultnya tadi sebenarnya ini dicek, kemudian kita perlu uncheck yang ini kita uncheck, kemudian ke components, nah ini ada intervalnya longitude sama latitude kita tinggal ganti di sini 30, nah dia akan berganti 30 derajat, 30 menit. Seperti itu. Lo ada yang ditanyakan lagi mungkin? Iya.
tambahan pertanyaan berikutnya dari Mas Yosi tadi, yang masih itu masih ya masih layout tadi. Merubah S south-nya menjadi lintang selatan atau E menjadi bujur timur gimana ya Mas? Yang ininya anotasinya. Lintang selatan, oh W sama N. Oke. Okay. Oke, untuk di ArcGIS Pro sebentar. Sebenarnya saya juga belum coba untuk mengganti node sama base-nya. Ini kalau di ArcMap kan, sorry, jadi dari W ini dijadikan bujur tim LS sama BT gitu ya? Ya, betul, selatan, betul. Jadi oke. Jadi kita harus kayaknya manual sih menurut saya, kayak kita harus menghapus yang W-nya ini. Tapi bentar, saya juga belum pernah ini sih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang di sini, kalau misal ada yang pernah nyoba, soalnya saya biasanya default aja sih pakai yang grid-nya yang UTM. Jadi yeah. Belum, kalau enggak kan di sini di grid ini ada berbagai ini ya. Macam ini mungkin saya tunjukkan lagi di share screen lagi. Ini udah ke-share belum sih? Oh, belum ya? Belum. Oh, sorry. Oke. Nah, kalau untuk mengganti kan defaultnya dia western sama northing. Nah, di grid-nya ada pilihannya berapa pilihan. Nah, untuk yang ini dia tanpa northing sama westing. Kemudian ini juga ada lagi yang berbeda warna. Nah, kalau misal untuk menambahkan lintang selatan dan bujur timur, mungkin sih pakai yang grid-nya vertikal label critical, cuman kita tambahin aja manual di sini pakai teks LS. Kalau di ArcMap mungkin saya juga sebenarnya makanya masih manual kayak gitu, kayak pakai LS sama BT seperti itu sih. Oke. Yang biasanya kan di ArcMap itu ada driven page mesh ya, yang ini mengubahnya. Kalau di ArcGIS Pro saya juga belum terlalu familiar juga. Oke, berarti nanti kita bisa cari sama-sama ya ininya, caranya. Baik, masih melanjut Mas, ini dari masih yang bagian tadi, ada dari Pak Ahmad Ananto, merubah manual berkaitan dengan hal tersebut, juga apabila merubah manual harus dibuat fish grid atau dibuat dalam apa? Untuk membuat fish grid, maksudnya harus dibuat fish grid atau dibuat dalam manualnya intervalnya tadi ya? Ya. Atau mungkin Pak Ahmad Ananto bisa bisa membantu menjelaskannya via speaker Pak, bisa langsung. Permisi, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Mohon maaf kalau pertanyaan saya tadi masih kurang ini dipahamin. Jadi untuk membuat grid dalam bentuk Indonesia, format Indonesia seperti tadi LS, dari S menjadi LS gitu, itu di ArcGIS Pro apa bisa menggunakan fish grid yang bisa digunakan di toolbox di ArcGIS Pro? Jadi di toolbox di ArcGIS itu kan bisa membuat fish grid untuk membuat grid manual. Nah, di ArcGIS Pro ini apa bisa juga apa gimana? Kalau bikin fish grid sih bisa, cuman kalau kita mau layouting untuk membuat grid atau gradikul kan kita tinggal menambahkan grid aja, cuman kalau mau setting di Indonesia kan kita tinggal merubah yunanya, UTM-nya. Katakanlah kita mau pakai di daerah Jakarta atau daerah Jawa kebanyakan 49M. Kita pakai aja koordinat sistemnya yang pakai 49S. Jadi dia otomatis UTM-nya berubah ke zona lokal. Terus kemudian untuk labelnya juga dia akan menyesuaikan dengan UTM kita.
pakai untuk men-setting intervalnya ya tadi pakai yang seperti saya tadi jelaskan seperti itu sih Mas. Mungkin yang mau lebih ke saya tanyakan kalau misalkan format grid kita tuh geografi gitu Pak. Jadi kan nanti dia di layouting tampaknya kan kalau dari format internasional kan S gitu. Nah kalau di ArcGIS Pro ini dengan ada nggak Pak bantuan toolbox grid gitu? Jadi nanti otomatis bisa diubah dalam format menjadi LS, menjadi BT gitu. Atau bagaimana ya Pak? Oh, kalau vis grid ada sih. Sama, toolnya hampir sama seperti di ArcMap, create vis net ada juga. Gimana Pak? Makasih Pak. Mungkin maksudnya yang ini Mas, yang sama tadi yang mengubah misalkan yang bujur timur apa west menjadi bujur timur gitu. Okay. Yang ini. Ya mungkin kita cari sama-sama ya cara ininya. Soalnya kita masih pakai yang otomatis itu, yang north sama apa south dan east ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak. Ya, sama-sama. Ini harusnya bisa diganti sih sama seperti ArcMap bisa pakai data different page yang itu ini. Baik, ini ada pertanyaan langsung dari Pak Said Ali Wardana. Silakan Pak dibuka ininya speakernya. Ya Pak, Pak Said, silakan Pak. Oh ini ada masalah dengan mic-nya. Oh ya, silakan Pak silakan diketik. Ya, sambil menunggu Pak Said, kita ke pertanyaan dari Pak Erwin Simbolon dari kolom chat. Apakah memungkinkan kita menggunakan web app kemudian bisa menampilkan data-data seperti PPT, XLS, PDF, JPG, dan lain-lain? Untuk web app itu bisanya untuk format yang TIFF tadi bisa jadi tlayer. Kalau untuk JPG, format JPG asal dia punya XYZ bisa. Tapi dia nanti di web app-nya dia berubah menjadi sebuah tile layer gitu. Dan satu lagi untuk upload data raster ya. Kita berbicara tentang data raster data untuk uploading data raster ke web map tentunya juga akan memakan kredit yang cukup banyak sih. Gitu. Iya, mungkin begitu Pak Erwin atau mungkin ada mau ditambahkan Pak? Silakan di kolom chat atau langsung ke speakernya. Mungkin kalau baik. Untuk PDF menurut saya sih nggak bisa ya, karena ya web map ini bukan seperti OneDrive gitu sih. Dia emang khusus buat publish data geospasial gitu. Berarti kalau kayak JPEG gitu bisa Mas ya, yang kayak geotagging foto geotagging gitu. Gambar geotagging gitu. Bisa ya. Kayaknya bisa sih dalam nanti hasilnya dalam tile layer. Oh, mungkin kalau untuk XLS Excel ya? Bukan XLS sih, cuman CSV. CSV okay. Bisa juga di-upload tapi harus punya tadi itu longitude dan latitude. Iya. Oke, berarti yang bisa itu CSV, gambar, PDF nggak bisa berarti ya, PDF dan PPT. Nggak bisa. Iya. Ya mungkin begitu Pak Erwin. Ini sambil kita tunggu Pak Zaid Ali Wardana, kita pertanyaan berikutnya dari Mas Yosi. Perhitungan untuk penggunaan kredit di ArcGIS Online itu bagaimana ya Mas ya? Kalau misalkan kita punya data se-Jawa, Itu tergantung sih Pak, yang datanya itu dalam bentuk titik atau bentuk
raster atau poligon itu nanti beda lagi perhitungan kreditnya. Sebenarnya saya kurang hafal juga, cuman mungkin ini ada linknya, kalau tidak salah yang enggak saya share. Masih sih sudah itu ya, ada ininya, ada linknya. Oh iya, sudah ada. Itu juga di sini juga ada untuk storage, feature attachment, feature collection. Nah ini kayak storage-nya untuk menyimpan storage di web map itu juga terkenakan kredit. Contohnya ini untuk feature dia 2,4 kredit per 10 megabyte. Berarti kalau misal Pak Yosi punya 100 mega, dia akan memakan 24 kredit dan kelipatan 10-nya. Misal itu dalam bentuk feature. Feature layer yang hosted itu yang dia bisa dipublish. Kemudian kalau misal untuk data raster, mungkin dia maksudnya tile layer. Nah ini tile cakes ini mungkin 1 kredit per 10.000 tile generated. Mungkin dia lebih ke perhitungan ini sih kalau untuk data raster sama seperti ini per 10 megabyte mungkin seperti itu sih Pak Yosi. Iya, jadi ini ya. Tidak terlalu banyak ya kalau misalkan datanya tidak terlalu besar ya. Iya, enggak terlalu banyak juga. Iya, mungkin begitu Pak Yosi. Jadi link-nya mungkin bisa dibuka. Di situ ada beberapa info mengenai penggunaan kreditnya atau pulsanya ya. Pulsa ininya, perhitungan pulsanya. Tapi kalau misalkan datanya banyak yang mau ditampilkan, sebaiknya pakai ini Pak, pakai yang yang versi untuk institusi ya, yang link lisensi untuk itunya. Soalnya kalau lisensi pribadi itu kayak personal kayaknya terlalu besar buat kita untuk menampilkan itu. Tapi ini ya bebas juga sih dari preferensi masing-masing. Iya, benar. Baik. Silakan Pak Yosi kalau misalnya ada mau ditambahkan. Kita sambil langsung ke Pak Said. Ini pertanyaan Pak Said tadi itu mengenai RMS error pada saat georeference. Jadi katanya pernah mendengar katanya tidak boleh lebih dari 0,5. Tetapi pada waktu demo di video pertama atau kedua itu bahkan sampai 20-an ininya besar RMS error-nya. Seberapa signifikan pengaruh RMS error tersebut? Itu yang pertama, Mas. Oke. Untuk perhitungan RMS pengaruhnya, memang benar RMS error itu tidak boleh lebih dari 0,5. Kenapa tidak boleh lebih dari 0,5? Karena perhitungan kita 0,5 itu adalah setengah piksel. Maksudnya 0,5 itu setengah dari luas 1 piksel. Ketika data Bapak misalkan punya data imagery 10 meter, 0,5 ini dikalikan 1 piksel, berarti dia errornya gesernya 5 meter. Kalau semakin tinggi RMS errornya, katakanlah RMS errornya tadi, contohnya kan 20-an RMS errornya, 20. Nah. Berarti itu dikalikan luas 1 pikselnya, katakanlah luas 1 pikselnya 1 meter. Berarti dia geser 20 meter. Jadi ketika Bapak punya bangunan di lokasinya XY, nah dia di peta ini akan bergeser sejauh 20 meter dari lokasi sesungguhnya. Jadi itu bahayanya ketika kita punya RMS error yang sangat tinggi. Nah, karena kemarin di video juga cuma contoh, jadi memang perlu untuk kebutuhan proyek atau komersil, memang kita harus benar-benar memperhatikan RMS error-nya ini karena sebagai database dan dokumen instansi atau perusahaan kan harus benar-benar teliti, apalagi terkait posisi di lapangan. Seperti itu. Yang pertama ya. Yang kedua, RMS error ini berpengaruh ke mana ya sebenarnya? Jadi itu. RMS error itu berpengaruh ke pergeseran objek di permukaan bumi dengan pergeseran objek pada peta dibanding pergeseran objek di permukaan bumi. Semakin besar RMS error-nya tadi, pergeseran antara objek
di peta dan di muka bumi itu semakin jauh. Jadi nanti ada apa ya terkait validasi data sih sebenarnya, validasi data di lapangan, jadi validasinya nanti jelek, tidak valid data kita yang karena RMS-nya tadi semakin tinggi. Akurasi ya Mas ya? Ya, akurasi. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga ini berbeda. Untuk data arah angin dapat di-download di mana ya? Data arah angin. Sebentar. Data arah angin kemarin kan pakai wind layer-nya tadi kemarin pakai data raster. Untuk data yang free sih mungkin di W3 School, coba saya carikan bisa di-download atau tidak. Jadi ada namanya data yang apa ya, yang data real time. Cuman saya juga belum tahu downloadnya secara gratis atau tidak. Ini data real time-nya mungkin saya kasih link-nya. Yang di-share-sharein aja Mas ininya, halamannya. Oke, oh iya. Nah, ini mungkin ada namanya Arnold School. Dia datanya real time dari Himawari, ini data angin juga. Cuman kalau untuk di-download sih dulu saya pernah nyoba. Cuman dia kayak lebih ke mining data sih nanti jatuhnya. Kalau untuk yang otomatis download itu saya juga belum menemukan. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang pernah nyoba download dari Arnuskul, bisa juga di ini di share. Ini saya share link-nya aja. Kalau itu data Mas, global. Kalau dari BMKG gimana Mas? Kalau dari BMKG mungkin bisa juga sih. Coba ya. Saya juga belum banyak mengeksplor untuk data yang open source. Mungkin ada juga, bisa juga di BMKG. Ya, saya dapat info katanya kalau BMKG itu berbatas waktu kayaknya buat downloadnya. Jadi kayak misalkan hanya berapa hari untuk apa namanya rentang berapa hari saja yang bisa download untuk datanya. Tapi saya nggak tahu sih, bisa, belum pernah. Sih, mungkin. Iya. Nanti linknya mungkin dibagi ya Mas ya, yang buat yang web school itu. Kayaknya pernah juga sih. Ada namanya platformnya di PMKG atau di mana gitu, dia bisa prediksi juga data kedepannya berapa hari ke depan. Cuman saya juga kurang tahu apakah datanya ini bisa di-download untuk kita gunakan atau memang sekedar visualisasi data gitu sih Mas. Saya kurang tahu juga. Saya share link-nya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bekerja di instansi terkait itu bisa juga di share infonya untuk downloadnya di mana. Iya, ini sudah ada Mas dari Pak Topik buat Darmawan juga ini. Iya, udah, ya. Iya. Ya, benar. Oke. Okay. Silakan, ada yang ingin angkat tangan lagi? Angkat tangan, raise hand. Ini ada Pak Erik Syarifuddin di kolom chat Zoom. Kalau untuk mengatur grid line agar sesuai mengikuti interval yang kita tentukan itu bagaimana ya? Oh, yang tadi ya Mas ya? Iya, yang tadi itu. Mungkin bisa diinikan lagi Mas, dilihatkan lagi. Oke. Gini Pak Erik, jadi ketika kita mau mengatur intervalnya, ini ada contohnya gray horizontal level critical, terus kita grid dua kali atau properties dua kali. Nah, by default dia intervalnya akan dicek secara otomatis, kemudian ya dia jadi otomatis adjust menyesuaikan ketika kita zoom out, zoom in di muka petanya awal. Nah, kalau mau kita mengatur tambahnya, kita tinggal uncheck. Kita uncheck di sini, kemudian ke arah komponen. Nah, ini ada longitude, latitude-nya ini kita ganti aja 20. Nah, kemudian dia akan ganti intervalnya 20-20 gitu Pak.
Ya, gitu Pak, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, gitu mungkin ininya. Baik Pak, Pak Erik, mungkin nanti ada yang ditambahkan lagi pertanyaannya, silakan. Kita ke Mas Yosi lagi, ini ada pertanyaannya ada dua. Yang pertama, cara mengatur kolom untuk legenda, membuat new kolom itu seperti apa? Kalau untuk legenda, membuat new kolom. Ini mengatur kolom untuk legenda. Misalkan kalau legendanya ada dua, mau dibuat dua kolom mas, misalkan. Jadi kayak panjang ke bawah dibuat ke samping gitu. Oke, cepet ya. Di ini mas, di share-sharein aja yang ininya. Oke, sebentar. Ayah. Oke, kalau ayah tut. Biasanya sih dia bisa kita speed ke layar gitu kan, misal untuk ke kanan, ke bawahnya dua, kanan dua gitu kan. Ini seperti itu. Nah, kalau di ArcGIS Pro, saya sebenarnya juga belum pernah. Nah, ini mungkin adjust di arrangement. Fitting strategy, kemudian di adjust frame. Di ini ada tiga kolom, dua kolom, satu kolom. Mungkin itu kalau yang saya paham dari pertanyaan. Iya. Mungkin seperti itu mas. Jadi di format legend ya. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, cara membuat koordinat sistem dynamic text. Sistem dynamic text. Maksudnya? Oke, mungkin Pak Yosi bisa di ini Pak. Ini. Ya, mungkin ada istilahnya yang lebih. Mungkin kalau yang di RB itu kan di pojok-pojoknya itu ada apa namanya itu? Ada koordinatnya. Jadi di pojok kanan atas kiri, kanan atas kiri, ya pokoknya di pojok-pojok itu ada koordinatnya, baik itu X sama Y-nya. Nah, kalau yang di insert ini, itu kan ada dynamic text yang di atas, mas, yang diarahkan ke atas, ke sampingnya, yang di insert simbol di atas, yang di menu bar, yang ke kanan lagi. Ya, ke kiri, kiri. Ada dynamic text yang itu, yaitu kirinya, mas. Nah, biasanya kalau di ArcGIS, ArcGIS ArcMap itu ada yang di bawah ini. Nah, ini kan ada koordinat, berarti saya pernah tahu yang atas ini kan ada upper left, yaitu biasanya tergantung kita mau memberi apa, gitu. Oke, misal contohnya ini. Berarti itu ditaruh yang sebelah atas. Oh, gini mungkin, atau gimana? Nah, ini tinggal nanti kita kasih dua teks. Yang pertama untuk X-nya, yang kedua untuk Y-nya. Kalau saya dulu yang di ArcMap itu ada dua teks, yang satu untuk X, yang satunya untuk Y. Oke, berarti kita mau ini ya Pak, nampilin X-nya berapa, Y-nya berapa. Oh, yang di pojok-pojok yang itu ya Pak? Yang di pojok-pojoknya. Oke. Paham. Soalnya berarti yang di sini langsung di dynamic text. Soalnya kalau saya carinya di help dulu, yang di apa namanya itu, di ArcMap, baru saya copy apa namanya teksnya, baru saya masukkan ke sini. Ya mungkin kalau di ArcGIS Pro mungkin seperti ini sih Pak, upper left-nya. Ya. Ya mungkin seperti itu Pak. Saya juga baru sampai sini sih Pak, setahu saya. Untuk dynamic text-nya malah saya baru ini, baru explore juga tentang dynamic text yang di ArcGIS Pro ini Pak. Gitu Pak, mungkin ada ini tambahan lagi mungkin.
Mungkin sudah itu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Yosi. Ya, Mas saya masih ini ya, masih ada dari Pak Erik tadi yang interval gridnya masih belum berhasil. Di sini katanya untuk interval gridnya tidak mengikuti intervalnya, justru jadi bertambah. Itu kenapa ya Mas? Ya? Tapi garis intervalnya tidak mengikuti interval, justru jadi bertambah. Maksudnya mungkin gimana Pak Erik? Yang bertambah apanya? Soalnya kalau ketika kita menambahkan interval, ya otomatis garisnya akan bertambah intervalnya, jarak interval antar gridnya juga bertambah gitu, paham saya gitu sih dari pertanyaan ini. Ya Pak Erik, silakan Pak. Silakan. Ya Pak. Ya ya. Nah, oke Pak, saya share screen saja ya Pak ya. Ya boleh. Oke Pak, kelihatan Pak? Ya kelihatan. Nah, yang saya maksud di sini Pak, kan biasanya kalau di Earth Map itu, kalau kita ganti intervalnya itu, nanti garis-garis grid line-nya yang ini Pak, yang ini-ini, nah itu nanti dia hanya mengikuti interval ininya saja Pak, interval dari apa koordinatnya ini yang kita tentukan. Nah sementara ini di ArcGIS Pro, dia justru malah jadi interval awal. Cuman yang berubah ini cuman simbol label dari si apa label koordinatnya, tapi ini garis-garis yang lainnya ini enggak hilang, enggak mengikuti ini. Cuman kalau di SP biasa saya dia kalau kita ganti intervalnya, dia pasti mengikuti garisnya itu mengikuti ini, mengikuti apa? Interval yang kita tentukan garisnya begitu, Pak. Oke, coba diklik tadi di break horizontal labelnya. Oke. Di map grid ya, Pak ya? Ya. Map grid. Ini. Yang sebelah kiri coba yang ini. Sebelahnya komponen. Ini kalau itu tadi itu udah oke. Oke, coba di automatically adjust-nya di uncheck kemudian dicek lagi, Pak. Kalau punya saya soalnya tadi langsung ini sih. Ini saya langsung auto adjust sama ininya. Saya buka punya saya juga. Ketika saya berhenti. Masih sama, malah makin banyak. Makin banyak ya? Coba cari settingnya di grid line, ini nggak ada dia setting untuk mengatur apa jumlah ininya yang mengikuti ini. Oke. Saya juga nyari di sini. Ini di tik 1. Satu. Nah, itu kan ada beberapa tik. Nah, ini coba saya juga di sini. Nah, jadi di grid line, Pak, di ini di map grid, Tadi map grid. Nah, terus di komponen. Nah, ini di grid lines. Nah, ini yang ini coba diganti. Oh, ini Pak ya. Iya. Itu diganti. Sesuai yang tadi Bapak yang bisa 2 menit sesuai. Atau 8 menit. Bang.
Jadi kalau misal mau menghapus yang garis-garisnya, sebenarnya pakai satu aja sih Pak, misal tik satu, yang lainnya dihapus nggak apa sih. Oke, Pak. Satu lagi mungkin Pak, ini kan dia garisnya grid line ini dia bersambung Pak. Kalau kita mau cuman kasih muncul tanda plus plus saja itu Pak, mengikuti interval itu di mana Pak kalau di ArcGIS ini Pak? Oke, untuk mengikuti agar mengikuti plus tanda plus ya? Iya, yang kayak di peta RBI itu Pak. Kalau kan di sini ada tadi ada grid lines kemudian ticks yang tadi di map grid atas grid. Atas map grid kemudian komponen. Nah ini kan ada ticks. Nah ini grid lines. Ticks itu yang garis yang di luar. Grid lines itu garisnya. Kalau yang grid lines ini di hapus saja di delete di silang. Grid lines-nya diklik. Nah, itu salah satu dihapus. Itu ya. Untuk menampilkan ticks-nya. Nah, kemudian ini bisa juga ditambah corner labels. Muncul ya. Full corner berarti sudutnya Pak ya, yang seperti tadi di peta RBI itu Pak. Iya. Nah, jadi kalau untuk menambahkan di ArcGIS Pro ini pilihannya kayaknya baru sebatas yang di sini. Corner label di pojok, kemudian ada ticks, kemudian intersection point. Nah, sorry, intersection point berarti. Yang plus itu intersection point. Mm-hmm. Kalau ticks itu yang di luar. Untuk grid lines itu yang garis. Garis yang masih yang tampil di babak tadi kan banyak tadi itu grid lines. Nah, ini ticks-nya ini kalau misal yang kecil-kecil di atas ini kan masih ada kecil-kecilnya banyak banget, Pak. Itu dihapus yang bagian ticks. Ticks satu atau ticks itu dihapus aja nggak apa. Salah satu itu. Nah, itu untuk ticks-nya untuk menampilkan garis di sampingnya. Oh iya Pak, oke. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Oke, mungkin untuk selanjutnya, silakan dari Pak Arif, Pak Arif Rahmadi ini mungkin. Kak, untuk nambah scale text di Oke. Nambah scale text. Halo, tes. Ya, Mas. Oke, nah mungkin kalau saya sih sampai saat ini lebih suka pakai ini, pakai teks yang pakai manual ya. Iya, saya lebih suka pakai manual karena untuk kebutuhan apa ya, informasinya kan kita butuh skala berapa, pasal berapa, contohnya karena teksnya sendiri. Nah, saya biasanya pakai manual skala 1 banding berapa. Kalau saya sih seperti itu. Cuman mungkin bisa juga pakai ini kita rubah. Oke, mungkin bantu
menjawab, Mas. Ya, di boleh. Dynamic text itu ada, Mas, untuk scale. Ada. Ada. Oke, mungkin ya mungkin yang scale. Ya, ya benar-benar ada juga ini di untuk scale-nya juga ada di dynamic text-nya, benar. Nah, mungkin seperti itu. Iya, ada ya. Saya juga baru dapat mas. Biasanya suka manual di situnya. Iya. Sama saya juga manual. Baik. Ah terima kasih Pak Yosi. Tadi ini banyak membantu Pak Yosi. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan secara. Oh ini ada Pak Yusuf Sulo sudah raise hand. Silakan Pak dibuka mic. Ya, Pak Yusuf, Pak, silakan, Pak. Halo, Pak, Pak Yusuf. Ya, sudah terbuka. Cek. Ya, ya Pak, ya. Cek. Ya, ya, sudah masuk Pak, sudah. Halo. Ya, Pak Yusuf, Pak. Tadi sudah masuk, Pak. Ada suaranya tadi. Ya. Cek. Ya, ya, Pak. Sudah kedengaran, Pak. Halo. Ya, halo silakan, Pak, bertanya. Bagus. Iya, suaranya terus putus ya, Pak? Lancar, Pak, suaranya. Suaranya ya. Lancar. Ini saya juga lancar, Pak. Saya tidak bisa dengar suara panitia. Putus-putus. Kalau suaranya Bapak ini Pak lancar dari sini. Atau mungkin via ini saja Pak langsung via chat boleh silakan. Ya. Chat di kolom chat. Pak Yusuf, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau menulis di kolom chat, silakan. Kita masih punya sekitar 10 menit lagi. Iya, baik, makasih panitia sudah mempersilakan. Ya, silakan Pak, silakan. Iya, ya. Suaranya putus-putus ini sebenarnya. Saya bingung apa mau bertanya secara langsung atau chat saja. Iya, silakan, Pak. Ini langsung sepertinya masih lancar Pak ini ya. Dari sini. Oh iya berarti yang menerimanya putus-putus ya. Saya langsung saja ya. Ya silakan Pak silakan. Ini lancar nah, di sini. Ini peta dari ArcGIS Pro setelah kita share ke ArcGIS Online. Kemudian ada kita masuk widget My Location. Itu pada saat kita mau pakai di lapangan.
misalnya kita mau ke masuk ke dalam hutan, itu akan bisa ini Pak, bisa jalan peta AGIS online di dalam hutan, tidak ada sinyal internetnya. Kalau itu bagaimana mensiasatnya supaya bisa digunakan AGIS offline minimal untuk mendapatkan koordinat lokasi kita di lapangan menggunakan AGIS online gitu. Bisakah seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusufullah. Untuk AGIS online, ya karena namanya juga online, jadi kita tidak bisa menggunakannya secara offline, apalagi untuk mengetahui koordinatnya. Nah, untuk mengetahui koordinat, ketika kita mau mengambil koordinat di lapangan, sebenarnya ada produk lain dari Esri. Nah, mungkin nanti bisa, kalau itu untuk kebutuhan komersial, tapi kalau di ruang lingkup kita saat ini untuk menggunakan AGIS online, itu tidak bisa, Pak. Lebih baik kalau ke lapangan misalnya nggak ada sinyal, mungkin pakai GPS handheld, dan misal pakai GPS smartphone, jadi dia disimpan dulu dalam database. Kemudian ketika kita sudah ke daerah kota atau ke daerah yang sudah ada sinyalnya, kita nanti uploadnya di situ, di tempat yang sudah ada sinyal gitu Pak. Kalau cara mensiasatinya seperti itu. Gitu Pak Yusuf. Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Nida. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, silakan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung juga atau di kolom chat. Kita masih ada punya waktu sekitar 7 menit sebelum pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ini ada dari Pak Erwin Simbolon. Silakan Pak, dibuka ininya mic-nya. Halo, selamat sore Mas Hafiz, Mas Jayan. Sore Pak. Mau nanya yang tadi, Mas, kalau kan tadi kalau yang di latihan 8 kan ada web app, di AGIS online itu kan kita bisa nampilin bar chart, nampilin pie chart gitu. Kalau kita nge-link, nampilin link suatu data bisa nggak sih? Jadi misalnya kita punya database, tapi file-file berupa file gitu itu bisa di ini nggak ya? Di link-kan ke AGIS online nggak ya? Contohnya seperti apa itu filenya? Seperti yang saya bilang tadi, misalnya filenya file Excel ataupun PDF gitu, nggak bisa ya kalau gitu ya? Oke. Kalau untuk file Excel, tadi asal dia punya XD koordinat, selang itu latitude, itu bisa aja Pak. Tapi kita harus simpan dulu ke format csv.csv. Itu bisa kita simpan, kita upload ke web map yang kemudian kalau misal Bapak tidak punya koordinat latitude langitude, asal data Bapak memiliki alamat katakanlah jalan Sudirman nomor berapa, kemudian ada kabupatennya juga, ada provinsinya juga, itu bisa diupload ke web map. Ada namanya tools yang namanya geocoding, jadi dia otomatis mencari titik lokasi alamat tersebut. Jadi emang basicnya web map ini dia untuk data geospasial. Kalau untuk data PDF tadi mungkin belum bisa kalau di-upload langsung ke web map, perlu diproses dulu gitu sih Pak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data titik yang udah ada koordinatnya, nah di data titik itu ada informasi-informasi yang mau kita sampaikan gitu, itu nggak bisa dilingkan ke titik itu ya? Bisa Pak. Jadi data bapak itu udah ada koordinatnya atau belum Pak? Misalnya nih jadi semacam database gitu Pak, jadi titiknya udah ada koordinatnya. Nah saat kita klik titiknya, kita bisa nge-ref dari titik itu, ada informasi yang bisa kita klik lagi untuk nge-refer ke database tertentu gitu, nggak bisa ya? Oh
kayaknya belum bisa sih Pak kalau di ini ArcGIS Pro. Jadi dia kayak membuka database dalam database gitu kan Pak? Iya gitu. Jadi misalnya nih kita ada titik-titik koordinat titik bor misalnya. Nah di titik bor itu ada informasi borehole-nya, ada informasi seismiknya gitu. Misalnya kita nge-refer kita arahkan ke link gitu nggak bisa Pak ya? Belum bisa ya? Oke. Kalau misal ke drive, misal linknya ke drive itu atau ke cloud, itu kayaknya bisa. Jadi kayak atribut tabel, misal Bapak punya atribut tabel link gitu. Nah di situ dimasukkan linknya sebenarnya bisa. Jadi ketika data titik punya Bapak ini diupload ke web map. Nah kemudian kita masukkan linknya di salah satu atributnya. Nah jadi nanti ketika kita membuka di web map, nanti ada kita klik titiknya, kemudian ada beberapa informasi atributnya, XY-nya, terus kedalaman bor, kemudian ada juga link di situ. Linknya itu nanti kita klik, kita bisa nge-refer gitu. Oh gitu ya, jadi linknya dimasukin ke atributnya aja ya? Nah iya benar. Masukin oh oke okay, Pak, makasih Pak, terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ya sama-sama Pak Erik. Pak Erwin ya, maaf. Terima kasih Pak Erwin. Ya, jadi betul kita pakai itu ya, di atributnya kita pakai linknya, nanti kita klik lagi linknya untuk mengarahkan ke data yang kita maksud. Di sini ada satu lagi pertanyaan terakhir, mungkin dari Pak Yosi Andika. Wah ya betul Pak, ya, untuk final project. Nanti sore mungkin kami akan infokan di, apa namanya, di grup Telegram dan di grup, di channelnya, channel Telegram, untuk jadwal final project serta soal dan apa namanya sistemnya seperti apa. Tapi sebagai gambaran, besok siang kita akan membagikan soal untuk final project-nya. Kemudian masih sama sistemnya, kita ada 200 orang pertama yang akan mendapatkan free sertifikat. Tetapi untuk yang apa namanya, kita akan buka linknya sampai 300 orang pertama yang mengumpulkan jawaban. Setelah itu, kita tutup linknya, kemudian kita gambarkan lagi atau kita berikan informasi yang berhasil atau yang lolos untuk mendapatkan 200 sertifikat free. Nah, setelah itu kita buka link lagi untuk sertifikat berbayarnya setelah yang 200 orang tadi sudah di apa namanya, sudah ada nama-namanya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin besok siang atau besok sore akan diberikan soal soal final project-nya untuk ArcGIS Pro. Kemudian nanti sore atau nanti malam akan diberikan informasinya atau diingatkan di channel grup Telegram dan grup yang Telegram-nya. Seperti itu Pak. Ini dari pertanyaannya, apakah ada aplikasi ArcGIS Mobile yang bisa share peta dari ArcGIS Pro yang bisa offline, yang bisa mengambil my location atau koordinat di lapangan? Mungkin itu Pak ya, Pak Yusuf. Kita pakai ada beberapa GPS online, GPS yang untuk Android ada beberapa yang kita bisa pakai offline. Nanti tinggal dimasukkan ke ArcGIS Pro-nya. Atau Mas Ayan mungkin ada untuk yang aplikasinya dari ArcGIS yang mirip-mirip seperti GPS seperti itu Mas? Dan namanya navigator for ArcGIS, itu dipakai buat di daerah-daerah remote, jadi kita bisa mengambil koordinatnya secara offline. Cuman ya tadi itu dia harus, kita harus beli produknya ini, namanya navigator for ArcGIS. Kalau mau yang open source ya kita pakai seperti Avanza Map, mungkin seperti itu ya. Oh iya iya betul. Jadi lebih ini ya, jadi datanya kita buat sendiri di GPS-nya ya. Oke, mungkin begitu Pak Yusuf. Ini ada lagi dari Pak Ashari. Semoga finalnya final project tidak membuat load datanya menjadi lambat. Ya Pak, nanti kita akan desain datanya tidak berat, jadi komputernya tidak akan merasa kecapean lagi untuk bekerja. Ya Pak, ini dirasakan juga Pak, soalnya kalau datanya banyak nanti akan kesusahan juga buat ini mengolahnya. Barangkali begitu ya Pak ya, Bapak Ibu. Berhubung sekarang sudah pukul 15 WIB.
kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan, kemudian memberikan tanggapan. Juga buat Pak Yosi, terima kasih sudah banyak membantu. Jadi berhubung kami juga tidak sepenuhnya jadi tidak semua yang di ArcGIS Pro atau di software yang kami berikan ini itu sudah dihafal di luar kepala. Jadi masih ada yang tidak kami ketahui. Nah, ini itulah gunanya kita bisa share di sini. Jadi bisa saling share. Jadi yang kami ketahui kita bisa bagi. Kemudian kalau tidak diketahui kita akan cari sama-sama. Atau misalkan ada dari Bapak Ibu yang bisa membantu, silakan dibantu. Jadi kita terbuka, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Sayan sudah membantu. Jadi Mas Sayan tidak termasuk dalam panitia, tetapi sebagai volunteer membantu dalam kegiatan ini. Nah, berhubung pematerinya saat ini sedang di luar daerah dan sinyal internetnya kurang kuat, jadi minta tolong ke Mas Zayan untuk dibantu. Beliau juga Mas Zayan sudah sangat familiar dengan ArcGIS, dengan S3, jadi bisa memberikan jawaban. Terima kasih Mas Zayan juga sudah meluangkan waktunya. Juga Bapak Ibu yang nonton di YouTube, terima kasih sudah berpartisipasi juga, sudah ikut menonton. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan final project-nya, atau kita akan diskusi, grup diskusinya akan dibuka secara permanen, jadi silakan kita akan berdiskusi secara bebas di grup tersebut. Baik, demikian yang dapat kami memberikan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih.